Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda abdin mu'tarifin bi sidqil yaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para alim, para kiai, para asatid, asatidzah, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat. Ingkang kula hormati Bapak Guru beserta staf lan jajaranipun, Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja-remaji, wabil khusus panitia penyelenggara, kang alhamdulillah dalu sapuniki ngundang kula lan panjenengan sami dalam acara tasyakur lan doa bersama. Muga-mugia ketemuan kula lan panjenengan sami teng dalu sapuniki ndadosaken temurune hidayah, rahmat lan barokah Allah subhanahu wa ta'ala kaduwe kula lan panjenengan sami. Amin ya rabbal alamin. Bareng-bareng kula lan panjenengan sami belajar menjadi anak-anak kang soleh kelawan dongakaken tiang sepuh kula lan panjenengan sami kang sampun ninggal dunia. Inggih punika kewajiban kula lan panjenengan sami kang maksi gesang karanten kang sampun ninggal dunia puniki sampun boten saged ngamal malih ilah kejaba nunggu amale kula lan panjenengan sami kang dadi anak putune, lan amale wong kang ninggal dunia kang bakal beli pegot inggih punika tigang perkara. Salah satunggalne pun inggih punika anak kang soleh atanapi generasi penerus. Kan pundi anak kang soleh mau bersyarat, salah satu syaratnya inggih puniko anak kang soleh puniku anak kang gelem dongakaken wong tuane. Sebagai apa? Sebagai bentuk penebusan awake kula lan panjenengan sami bilih bengen pada waktu uripe wong tua kita ngelawan bae. Ya kan berarti kan dadi anak durhaka waktu bengene gitu. Ya ketika waktu uripe masih lawan baik kang priwen kita ki lagi bapak masih urip lagi emak masih urip kita ki disengiti baik karena kita neng lawan baik bisa diri kita ki jadi anak kang soleh. Kira-kira apa al-ukuk pada waktu uripe wong tua kulak lantan jenengan sami babege nakale kulak lantan jenengan sami pada waktu uripe wong tua kulak lantan jenengan sami mungkinkah berubah menjadi sebuah kebaikan? Bisa menjadikan? Bisa. Syaratnya apa? Syaratnya gelem dongakaken wong tuane itu di nalikane bengin sampian karpe dewe ngelawan bae karo wong tua. Begitu inus dadi wong tua kan sadar bengin lagi masih dadi anak mah belum sadar dadi masih ngelawan ge bengin mah. Ya kan tempo sekian kita ne wis duwe anak osemene bengin kah. Ya begitu anak yang ngelawan bae kan ngerayani awake dewek. Iya pengen gak kita nekin lawan ngelawan baik sekian kita nih dewek dilawan nih anak enak tapi enak akhirnya kan kerasa nih ngelawake dewek. Oh iya berarti kalau waktu zaman semanakah kita beli bener karo
wong tua bisa beli jekang ditebus. Kira-kira kita iki dadi anak-anak kang soleh, anak-anak kang bakti karo wong tua. Senajana bengen pada waktu uripe kita nek karepe dhewe. Wah ya beli mungkin aja kandang, beli mungkin dikit. Loh kenapa? Karena ana riwayate. Loh sing dijekang ana hadise ning kitab I'anatut Talibin. Ruwiya anna rajula la yamutu walidahu wa huwa aqun lahuma. Ruwiya den riwayataken anna rajula satuhune ana wong lanang. Ya, wong lanang mau la yamutu walidahu mbok bapane wis padha ninggal. Ninggal dunia wa wa'akun lahuma, padahal waktu unik bocah mau karepe dhewe nglawan bae karo wong tuane. Wa ya Allah terus donga mari Allah subhanahu wa taala lahuma kanggo wong tua lorone min ba'di ma sawise wong tua loro mau ninggal dunia. Fayaktubu Allahu minal bar, maka dicatat dening Allah subhanahu wa ta'ala bocah mau dadi anak kang baik. Dengan apa? Dengan mendoakan kedua orang tua kang sampun ninggal dunya. Ana dasare wong tua bengen gawe doa bersama. Bebatu gerutuk-gerutuk baik mung kadang-kadang mungkin wajah kita beturung tekan kono, akhirnya ya nyala-nyala katen enggal uang. Terus apa? Apa adat bihi, maka kelawan hadis mau, ya kelawan akhbar mau, kelawan abar mau, ya anna man zara qabra abawaihi kana baron lahuma. Sapane wong kang ziarai kubur embok bapane kana barul lahuma, itu juga termasuk gawe bagus karo wong tua. Tapi ziarah kubur, ya ziarah kubur itu termasuk gawe bagus. Kapan nalika bengene kita ne ora bagus sing dadi masalah. Waya ziarah kubur, kuburane beli ketemu. Yang sih lo kita di masalah. Nah, kenapa? Karena kadang-kadang gula lantas dengan sami kalau kuburan sing ado mah weruh kabeh, waya tekan kuburan para orang ketemu. Masa aja kan? Masalahnya di tenana. Wong ziarah wali sama sapirang-pirang rombongan orang ya pada weruh kabeh ziarah wali. Ya Syekh Syarif Hidayat Allah kuburannya ning kono, Sunan Kalijaga kuburannya ning kono, sing nanjak makan ke Sunan Muria, sing mana menggunung tidare kan Mas Syekh Subakir raya mana-mana anjak mengduwures belok iwe ana gunungan Semar, mana ning puncake ana pako tanah Jawa meng mendi ora tekan Madura weruh kabeh wayang gulat ke kuburannya bapak tua beli ketemu anak beli ninggene. Aduh. Lah kenapa ya? Karena ning zaman-zaman sekini subhanallah. Ya ketika amalan gula lantang jenengan sami, dongane gula lantang jenengan sami, kumpul-kumpul ya gula lantang jenengan sami, ning kubur-kuburan makin kan selalu dikritisi sebagai bentuk bid'ah. Apa maning ketika ning kuburan ngawane tumpeng panggang ayam sesajen kan? Ya iya akhirnya kan durwa wasalane ya wingin-winginane ora ana suguhan Gunung Semeru di Tapukika. Nah iyalah, maksudnya kalau memang Anda tidak setuju dengan hal-hal itu, ya enggak usah lah melakukan hal-hal sing ora bagus. Ya kan ora usah melakukan hal-hal sing ora bagus. Loh, maksudnya jangan bakal sampean ora cocok karo tahlilan, ya tulung aja moyoki wong tahlilan. Sampean ora cocok karo sajen, ya tulung aja buangi sajen. Loh, kenapa? Karena ini berefek kepada kita semuanya pada akhirnya. Loh, waktu zaman Nabi bengin gak makonom. Awal-awal Nabi nyebarakan ajaran agama Islam, para sahabat anyar-anyaran dadi santrine Kanjeng Nabi, belajar ning Kanjeng Nabi kan over. Menganggap Islam itu paling hebat, Islam itu paling bener, sehingga ngalok-ngaloki agama sejen. Nah, ini wong Kristen punya apa, gereja ku apa, masa pangeran duwe anak, ya masa pangeran duwe rabi, ya kan ono ora. Ya ana wong nyembah patung, lho apa itu patung, ora berguna apa, apa mbari apa pangeran ila kaya
kaya konon akhirnya turun ayat Allah Subhanahu wa ta'ala apa palata subuh aja ilok payak poyok palata subuh ladhina yad'una min ya mintu mintunilah palata subuh aja ngelece sambian kabe aja ilok-ilok para sambian kabe alladhina maring wong-wong kang yad'una dodonga jejaluk mintunilah ni sejeni gusti Allah. Kenapa? Karena nanti efeknya wong mau bakal ngalok-alok pengirannya kita mbak. Karena kita nih awiti moyoki pengirannya kan, kan nih moyoki pengirannya kita. Akhirnya pengiran singgli melu-melu dipoyoki. Ya makanya, falatasubul ladhina yad'una min dunillah. Terus apa yang akan terjadi? Fayasubullah adwan bihairi ilmin. Nah kok nenek kan ini mau yakin maning pangerannya kita hari sini sih nyembah siapa madete ngulon sing dia deti Ka'bah kan pada baik cak Ka'bah ya matu dan ini pangeran nira inti berarti pangeran nira ora akhirnya kan umbat undakan pangeran. Nah makanya ketika anda tidak cocok dengan siapapun boleh boleh tapi jangan sampai mencaci maki ngolok-olok mau yakin pangerannya bong wong sejen. Nah pada karone kula lan panjenengan sami duwe kiai kiai kakan salah satu jinen kiai tidak boleh ngalok-aloki kiai sejene. Kenapa? Karena ketika kita ngalok-aloki kiai sejene santrine kiai mau ku ngalok-aloki kiai ne kita. Nah makanya mungkin ya kula lan panjenengan sami ya belajar hidup berdampingan ketika tidak ada kecocokan justru di sini namanya pembelajaran. Hari pada kabeh ya orang kudu belajar rumus pada baik kabeh justru pembelajaran itu terjadi di saat ada perbedaan perbedaan makanya aja ilok payak payak boyokin kumpul bersama kula lan panjenengan sami dongakaken wong wong tua lu sekalipun wong tua kita hebat tapi tidak untuk menjelek-jelekkan dan merendahkan orang tua wong wong sejen apa maning kandane pekandangan kan kiper mana kusuma santri nomor satu nih Syekh Kuro pada waktu zaman nih lu aslinya mau wong Tegalarum Solo wah. Duh, kenapa aja nanging gini? Karena bengen bapaknya pada waktu peristiwa sumur tumpang ketepeng iku didadekaken korban siapa arane Dalang Wijaya kiper mana? Oh iya gak kaya-kaya ini mah kumki iya masih penasaran ya gula tanah dia gak kumki. Nah setelah tak telusuri oh ternyata putra dari Dalang Wijaya ya kan gak ditumpal pada waktu peristiwa sumur tumpang ketepen loh sampai tekan pemandangan karena pada waktu cilik wong tuane langka akhirnya dicangking dadi muride Syekh Kuro dididik diwuruki nanti ning padepokan wilayah Karawang awideku loh terus loh, terus sing Karawang lawas dididik ning Syekh Kuro pengen balik maning mengwilayah Solo akhirnya ning tengah perjalanan lagi enak-enak arepan balik tepat ning bantaran kali Simanuk Rawa ikut disegat rombongan silam-silam siluman sapa kang waktu kun mimpin arane Bedawan Nala Cungkring karo Raja Bong ya pimpinan utamane arane Raja Bong siapa jekan Raja Bong penguasa dasaran kali Simanuk Rawa akhirnya dicegat kenapa? Karena curiga loh kenapa? Karena bantaran Simanuk Rawa bengen laka penghuninya ingin belagus anak menusa wani-wani mamba bantaran Simanuk Rawa disangkane arep gawe ribut arep gawe onar akhirnya disegat ning Raja Bong ribut Raja Bong kasoran Raja Bong ngundang pasukannya dirajakan pasukannya Raja Bong diperkirakan pada waktu zamannya golongan rompulu rupanya lembu ya rombongannya lembu nata lembu siwa lembu landung ya iya ya kaya-kaya
Iya, lembu-lembu mau dikumpulakan ning Raja Bong, kerahakan serbu, sapa, Musa kang gawe gigir lan gawe gara-gara ning bantaran kali Simanuk rawa. Wah, akhirnya gruduk-gruduk-gruduk pasukan lembuki ngepung permana Kusuma. Begitu kepung-kepung-kepung yang santri ini Syekh Kurawa. Iya kan, begitu silam-silam siluman. Ya lamun anu ga diwacakakan jampine kah Allah summa subhanaka manihta jababil jabarot an khalqihi fala'ina tarahu la jidda wala nidda siwahu birahmatika ya arhamar rahimin las. Siluman mau ngumpruk kabeh rusak yo raya. Ayo sapa kulina jalma sapa turun pitu kulina lawase jalma manusa ampun Gusti manusa isun bakal ganggu anak turunane sampian sampai tekan pitung turunan bola menanggap sandiwara mengkonon wa ceritane ku. Iya, ya lamun sandiwara, bener ya. Iya, ya mungkin makanan pengajian orang. Akhirnya tunduk. Ya, tunduk mau candak sak. Ya, iki golongan siluman kari dipatenane bae. Permana Kusuma nyabot kerise waya menggurip pak bos. Kerise langkah wa. Kerise kari masih ning kawang, tapi golongan siluman ini wis pada lumpuh. Akhirnya ya wiskin mah karena wis pada lumpuh tunduk kabeh mung kita makin ki dudu arepan gawe tempat ning kene dudu arep gawe ribet ning kene tapi isun mah arepan balik meng Tegal Arum. Jadi ya wis irama wis meneng ning kene kitane arep meng Tegal Arum. Iki golongan silumane kiwa beli gelem aja alapa isun mesti kalahkan sampean durung anak makhluk sejene kang bisa ngalahkan isun. Dadi triman isun dadi santrine sampean. Kita nih harapan balik ya melu baka balik bah waya melu kau nenek triwin ya jadi uwe sampean menengning kene kita pengen dadi santrine sampeyan dadi siluman mau pengen nyantri ningki permana Kusuma. Akhirnya ya wis baka penginane ning kono mukonten mah ya iya yang bene yang nyantri ke kita ni arepan menggawi apa kene ini masih alas gledegan ya tadi yang canggawi akan genai ning ngenti. Akhirnya siluman mau ya gawe tata rungka ning tempat mau digawe akan gena kanggo ke permana Kusuma. Akhirnya yang ngarane siluman wak gawe bangunan bi kaya kita ampa lumpul ora ya dia ngumpulakan pasir ngumpulakan kayu wayahe praktikale mah angger kurang man ngerakane ya utang maning kangka nambah maning ora golongan kin ya wah golongan kin mah gawe nek ora utang-utangan wak. Nah iya lagi ngatek kandang wis mulai pada menggawe begitu lirik ora wewulanan ora meminggonan mangga Gusti lah sok delengan mengguri iki wadi deleng mengguri wis ana gubuk-gubukan wis ana baleke wis ana tempate mangga je Gusti napa kuen kanggo padukuhane sampean padukuhane sampean maka benjang ramein jaga tempat mau bakal diarani desa arane duku. Kenapa? Karena kuen padukuane ki permana Kusuma. Ya jare iki. Iya dikono itu bener ya bisa aja yakin banget arane ke sejarah. Nah, maksudnya ya lamun sampean ngandel ya ora ganjaran ora apa, lamun ben ngandel ya ora dosa ora apa. Iya ya arane ke sejarah maka digawekaken padukuan wis dadi padukuane. Da terus pripun je Gusti kita belajare nyantri neti ya lamun ing kono nyantri wujude kaya konen ya konen lah ka manusa sing gadang marok lho napa ya ning kono kan wujude model kaya konen silam-silam siluman. Jadi ya kira-kira dadi wujud kang aja gawe geger kang aja gawe kaget ning manusa. Jadi priyen je mangga kersane para
panjenengan sami akhire wong 20 mau sedekat kedadian salah sawijining sato kan arane kebo grada gruduk 20 kiwa dunia tadi lemakan itu kenal kan kebo sing bisa salat kebone wong Pekandangan, do kenapa? Karena santrine di permana kusuma. Jadi ya jangan bul jegenae karo kita ngendi jegus iso pegawe kaken tempat ning sebelah nenek ya kan? Maka benjang tempat wendi arani kandang garu. Desane arane pekandangan ngandang santrine di permana kusuma. Oh, kau ya, ya kaya, kau nak ini bah, kaya, kan konon, ya, maksudnya apa? Maksudnya mengingatkan gula lantan jenengan sami kan tadi anak putune betapa wong tua gula lantan jenengan sami babat gawe tempat kanggo gula lantan jenengan sami kan tadi anak putune untuk apa? Untuk belajar ajaran agama Allah Subhanahu. Wa ta'ala maksudnya yang sing-siluman daripada belajar ning Islam ke mangsa kita menusane beli gelem belajar maka sawise belajar ya aja prangsane kang paling pinter dewe aja prangsane kang paling bener dewe apa kan ditinggalakan dening wong tua kula lantaja dengan jami itu sama sekali bukan kesalahan tapi apa kekurangan kulak lan panjenengan sami dalam menelusuri jejak wong tua kulak lan panjenengan sami ya kenang apa bakal wayah tandur kuduannya suguan bubur abang bubur putih ya kan yang pojok lah ya ada bubur abang bubur putih terus apa dringo bengble ya kan suledakan menyan belum lagi ngempani setan pojok gitu lu supaya apa jangan supaya tanah sampiannya subur lu kenapa? Karena anaknya bubur abang, bubur putih, bubur gundul wabih tahun ini wadahnya apa bengen? Takir maksudnya apa? Maksudnya geletak kening kono supaya apa? Nanti bubur-bubur kuen kan lah kasih mangan gitu nah, karena lah kasih mangan akhirnya mampu beli mampu jadi jamur beli nah jamur kuen sing bakal gak detakan lemahnya sampai yang tambah subur ya karena beli bahan kan nah, ya kenapa ya itu jamur trichoderma itu kan rata-rata saking bubur jamur-jamur yang menyuburkan tanah dalam kehidupan gula lembaga dengan sami itu kan dari jamur-jamur anane unsur hara itu munculnya dari mana ya dari jamur jamur-jamur lebanam sekian jamur yang entok kabeh kenapa? Karena dihajar oleh obat-obat kimia akhirnya unsur tanah unsur hara kan ananing tanah semakin hari semakin entok semakin hari semakin pagat apa yang terjadi? Yang terjadi adalah jor-joran pupuk kimia akhirnya wong tani mempunyai ketergantungan terhadap pupuk kimia ini aneh sekian oreane disubsidi ya gelabakan tadi ini subsidi ini 300 luwi ya non subsidi 600 luwi ya sedangkan dalam kehitungan pemerintah bakasin 100 bata ulinya semene kilo barang kita ini kan main kintalan terus akhirnya dari subpulpok subsidi meskipun anak kartune anggar baik kurang kenapa dagingnya kurang karena jamur kang anak ning sawai kulak lempan jenengan sami unsur hara kang anak ning sawai kulak lempan jenengan sami semakin hari semakin berkurang kenapa berkurang karena kita ne orai lok ngingoni jamur kang anak ning sawah ya kan perangkat panen diobar ya mati kabeh jamure miskaruan perangkat diobar dihajar maning karo kimia maning keluntung maning cacinge pada mati biake pada mati sampai tekan welut bisa mati akhirnya lemah bantat maksudnya betapa wong tua kula lan panjenengan sami mempunyai rahman dan rahim itu bukan hanya sekedar sesama manusia termasuk karo bumine termasuk karo banyune termasuk karo wiwitane termasuk dengan alam dan kehidupan wong tua kula lan panjenengan sami selalu
jaga. Zaman saya ya tidak ada perhatian, paling ngomongnya kafir, ngomongnya sesat. Ya kan ana wong gawan gas kebo meng tengah-tengah laut geger. Iya kan? Nah iya ana wong nyembele kebo ning pinggir alas, iya rame. Nah, itu cara orang tua dulu menjaga alam dan kehidupan. Alas bengen butuh. Kenapa? Karena wong tua pinter njagane. Ora perlu polisi, ora perlu ABRI. Priwen carane wiwitan ning jero alas aja ditegori. Wong tua bengen cukup gawe gubuk-gubukan cilik, taruhi pedupan gede, enggal taun disembelihaken kebo, disembelihaken sapi, wedhus kendhit. Ya terus, ya terus diomong anak kutune awas aja manjing-manjing mono, akeh jinge, mati sira manjing mono. Akhirnya anak butuh manjing alas lu. Beli manjing, butuh beli. Anak polisi ini beli. Anak beli ini beli. Itu wong tua kula lan panjenengan sami. Sekarang ditentang kalau anak cucunya. Ini sesat, ini kafir. Akhirnya suguhan ditendangi KB, suguhan bintokna KB. Apa yang terjadi? Dijaga berapa polisi, berapa ABRI. Angger entok ayu api-api ning sentigi kah? Iya kan? Jati ngalas peragat kabeh. Kenapa? Siapa sih jaga? Mungkin wong tua kula lan panjenengan sami mempunyai cara untuk menjaga bagaimana mengatur kehidupan, bagaimana menjaga ekosistem alam. Maka dari tiga W akan suguhan-suguhan kuduana godong kien uwe sampai takang lengkap kuduana pala gumantung, pala kesempar, pala kependem lah pasakan pala gumantung, baka pala gumantung kusingaran pala wawuan gumantung sing bating grantul contohnya jeruk iya kan pelem nangka arane pala gumantung baka pala kesempar ya sing kesempar-sempar rombongannya semangka bonteng baka pala kependeme ya sing mendem ning jeruk rombongannya ganyong bolet bengkoang. Untuk apa? Untuk menjaga ekosistem alam. Maksudnya, bila tumbuhan-tumbuhan sing anak ning jero suguhan kunko masih anak ning desa pekandangan, berarti pekandangan masih subur. Iya kan? Iwake ya sawurna ning iwak kali kudu anak, iwak balong kudu anak, iwak sawah kudu anak. Akhirnya bakal gawe suguhan kudu lengkap sampai tekan iwak sini kudu anak. Bang masih anak beli pekandangan. Nah, berarti desa mau sudah mengandung racun. Bukti nih, ada makhluk yang tidak bisa hidup di desa kita. Ada apa desa kita nih? Ya kan mono melayu nih pemikirannya aja ngatir-ngatirakan dikit makan nih. Duh, kenapa anda sekebo dicemplung akan yang kanan? Yang laut kedua makhluk. Lu siapa makhluknya? Ya rombongan iwak nih. Supaya iwaknya ngumpul nih lebak kono. Apa kini pada anda sekebo? Bahkan Mas Budik golongan mancing mania enggak stok waksin dicemplungakan enggak setrak enggak se kontainer berapa miliar dicemplungakan enggak sekebo mepira kajerekan ya. Nah iya ya, tujuannya yang sampean lu sado mikirnya disin dibayangakan ku jin setan merkayangan iya. Nah iya padahal kun ku cara Mas Dudit kenang apa nyemplungakan gas kontainer karena kun mah tukang mancing maksudnya gawe titik kon ini jadi rumpon iwak ngumpulin kene kok balang pancing emang bisa jakakin ao-ao kiwa ya supaya jelas cara wong tua kulaklan panjenengan sami menjaga kondisi alam dan kehidupan termasuk kenapa kulalan panjenengan sami kudu mengkuburan yo jelas lapa dawuhe kanjeng Nabi jelas nganti kakaken kafa bil mauti wa'idho cukup kematian itu kan dadi nasihat. Nasihat apa aja kan kuburane ora kandha ora ngomong ya kan begitu marang kuburan kan beli kuburane beli ngomong beli tapi kan ngerti yang kita gadang emang menek begitu ndeleng kuburan kun di sini keramik je kuburannya siapa kaji je kun makunno kun di sini watu gede bagus oh kuburannya anu je kun kunembe terus oleh gusuran je kun ko ya lihat jari kan sih di sini keropeng ini kebar singkem mau rilok tiliki je kun ma iya hari kan di sini ada undung-undung medit je pengen neka sakan di sini ada undung-undungnya kuburannya ko ya
terus todok akan kuen sing kosong keluar enggo sapa. Iya kan? Berarti nasihat dudukunku. Maksud yang kita ke dinakin lagi tekan kuburan. Kapan bukapan bakalnya mancing mengjero kuburan. Makanya begitu mancing mengjero kuburan kan disunahkan untuk uluk salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur antum lana sabiqun wa nahnu lakum insyaallah tuba. Ya assalamualaikum ahli kubur kabeh sira wis padha ngulu engko gak kita arepan kapan wa cingko. Nah, iya begitu kan dah bahwasannya kulak lan panjenengan sami arep mancing mengmene apa sangune kulak lan panjenengan sami ngadep maring Allah subhanahu wa ta'ala. Wong tua kulak lan panjenengan sami kan sering dawuhaken sangu mati dudu beras dudu bari sangu mati iman Islam kang manjing wis duwe durung ai durung tetep temen lah. Banyak yang burung duwe sangu lagi. Maksudnya jangan ya sampian mangkat meng Jakarta biasa wongi-wongi ora turu-turu. Iya beli ora ya, diajak piknik ya sukiki jemeng Ragunan kaya-kaya bisa turu beli bengi diem. Paling ke keratak ngelati bongko ini siapa impir ya gak sarapan iya padahal Jakarta ya kelambinya dilempiti beli dilempiti kin klambi kanggo ning mobile ki waya mudun adus-adusan nganggone klambi kien-kien kanggo saline kin kanggo kader arep nang Jakarta sawengi-wengi beli turu iki arep mancing kuburan ora siap-siap paca. Iya arep mancing kuburan ora siap-siap jadi kuburan-kuburan juga nasehat. Makane bengen para wali kan gawe lagu tori putih ditandur kebon agung tori putih ditandur kebon agung celeret tiba nyemplung mbok kira kembange opo mbok kira kembange. Iya kan maksud dia kan ya semono jelas turi putih kenang apa je wiwitan turi dudu wiwitan turi asal kata tek tituturi mene tekandani kanda apa kanda tentang kebon agung. Apa aja kan kebon agung kenapa dia lani kebon agung karena sing ditandur ning kono dudu kayu dudu wijil tapi menu jadi kebon agung ku apa wak kuburan mene tek tuturi kanda tentang kuburan kan ditandur ning kebon agung. Kenapa? Karena uripe manusia kumung seceleretan wah. Celeret tiba nyemplung mbok kira kembange apa? Jadi uripe kulak lan panjenengan sami manusia ning alam dunya kumung setelarapan wasadela. Iya kan? Wong bangsa ku durung suwe masih dolanan nekeran ka. Iya, kini wis ngemban-ngemban. Putuk. Ya durung suwe masih dolanan pal-palan masih dolanan gelatikan. Iya bakal kan dolanan memang wong lanang wa wong wadon mau beli pati hobi dolanan masih usah baik titenan dulu wong ladang bawa singaran guyonan singaran dolanan kawit cilik tekan tua wadah usah baik titenan ning masjid jing guyon baik wong lanang tua gawaya takhiyat sikil diganjelakan ning iringannya kan. Iya, dah iya kenapa ya? Karena memang dunia laki-laki itu guyonan terus pengen deh beli kaya wong. Wong wadon kan serius. Kenapa ya kan? Karena wong wadon mah semua mainannya pada waktu kecil sekarang menjadi kenyataan di dalam kehidupan. Makanya beli kiyang dolanan. Iya bu ya. Iya bocah wadon dolanan anak-anakan. Waya gede, anak beneran wah. Iya, lagi cilik dolanannya masak-masakan wayang gede. Masak beneran. Iya, lagi cilik dolanan dagang-dagangan wayang gede.
dagang beneran, makanya beli batik iyang dolanan wong wadon. Loh, bakal wong lanang, bakal wong lanang kiyang banget guyonan. Boya enak temen ya justru dadine wong lanang kiyang menggawe ning sawah. Kenapa? Karena setengah dolanan nedek-edek ndut ki. Akhirnya geberak bae wong lanang bagi ning tengah-tengah sawah. Akhirnya semua pekerjaannya itu menjadi hobi. Itu juga nanti akan menjadi sebuah kelebihan bagi wong lanang. Maka ketika wong lanang dalam pekerjaannya itu menjadi hobi, akhirnya ketika melakukan sebuah pekerjaan konsentrasinya tinggi. Beda kalau wong wadon, wong lanang bakal ustaz menggawe wis wae bisa diganggu lagi ngadepi komputer ya kan, ya wis pantem sampai daya dengarnya itu turun. Diundang rabine mangsang lirika mangsang rumua. Wong lanang sok catak, makanya sampean wong wadon, bakal wong lanang lagi menggawe aja kake nundang-undang, mangsa krungua, marak jawil. Iya, sok bae mangsa krungua. Ya kenapa? Karena memang konsentrasi laki-laki itu cepat, 5 sampai 10 menit langsung konsen. Wong wadon mempunyai konsentrasi melebihi wong lanang sehingga perempuan itu mampu mengerjakan pekerjaan lebih dari satu pekerjaan. Wong lanang lebih bisa. Gak wong wadon sok bae titen anak, yang mengemban anak, yang ngerus sambel, ngirisi bawang, goreng oncom, mbasuhi piring, betek, jadi kabeh. Bener belum itu? Ya, ya wong lanang lebih bisa. Lebih bisa. Iya, wong wadon dandan bari mlayu bisa. Bisa wong wadon sok banget ngandel nembek lambian kudungan durung bedakan durung eh kaget maka akhirnya bedak merah tep gawa ning jero mobil dandan mudun wis dadi wong lanang beli bisa yang kita ni lanang mah ini bisa dandan wong wadon sok wong wadon gawe alis ning mobil semono dalan gejelak-gejelak ya orang corak-corak cari kelempeng alis merah iki blibaratan semono lagi numpak mobil iki. Ya, sok wong lanang bisa mulih kaya-kaya mongkon. Dia aja borok kaya konon wae wong lanang dandan ning jero, ya kan? Curian nganggo klambi, dasian nganggo jas, metu ki seletinge beli di selera ki lho. Ayo ya beli. Lah lu semono konsentrasi ngadep ning ngadepan lemari ngancing klambi bidang sebelah lo kek. Ya nah ya memang desainnya itu sudah berbeda. Lanang karo wadon iku digawe Gusti Allah wis berbeda. Makanya kembali kula lan panjenengan sami di dalam kehidupan. Jadi dituturi dening para wali, dituturi mimbarat yang sepuh. Lapa ini perkara kematian. Kang endi kabeh manusa bakal ngalami datang perkara mau. Maka didawakan ning Kanjeng Nabi al mautu bab. Mati itu adalah sebuah pintu. Wa kullun nas dakhilo. Kabeh manusa bakal mancing ning lawan mau. Kapan permasalahan ini hanya soal waktu. Ana sing ngulu, ana sing kari. Kesampian iki termanjinge termasuke golongan wong-wong kari manusa-manusa luwian gini. Ya luwian wulan mau lah. Iya kan wulan mau kan gecak ora kan. Iya, yakin kin tes penyaringan dikasih luwi. Alhamdulillah. Sawise luwi arep mekonon-konon bae. Mbah yang beli wiridan maksudnya dia tawa kewayang nggak durung sempat sholat durung sempat zakat durung sempat gadi wong toat tetapi ajal wis mulai mendekat. Ya ya cokotor kita mencekang mas senung je masih tae nyari sapane maksudnya urusan matilah atualah ka entong ya jebral lahir mati anak beli anak ya kan lagi no mati ake beli sing tua ya jati sana nunim ya tapi kabe kang arane mati pasti ngerasa
ngerasakan minimal saumur yang ngurip sepisan minimal ya bukan tiga mah pengen pindo ya los wah. Iya tapi minimal saumur yang ngurip sepisan. Kenapa? Karena yang namanya kematian itu adalah keniscayaan. Ya lah ya sawise mati gula lan panjenengan sami beli geletak mati terus wis ya ora kenapa masih ada yang tersisa di dalam kehidupan gula lan panjenengan sami. Inna nahnu nu'il mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna nahnu nu'il mauta, sesungguhnya kami yang akan menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati. Terus apa? Dicatat tabe apa yang pernah kamu lakukan di dalam kehidupan dunia, termasuk wa asarohum labet-labete encakane kecatat maning wa, termasuk santrine sampian, anake sampian, perbuatane sampian, kang ditinggalakan sampian. Ketika ditinggalakan gawe diskotik, ya diskotiknya masih ngalir dosane wa. Ya itu asarohum. Ya makanya gula lan panjenengan sami menjaga apa yang ditinggalkan oleh orang tua gula lan panjenengan sami dalam bentuk kebaikan. Makanya apa kang benjang bakal manfaatkan kanggo mayit, salah satu ngelini pun inggih punika doa. Doa nek gula lan panjenengan sami kang dadi anak putune. Kenapa? Karena kita ini adalah asal mereka yang sudah tidak ada. Kita ini bekas mereka yang nanti juga termasuk dalam catatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa? Karena wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, kan yang kita lakukan dan bekas yang kita lakukan. Ketika yang kau lakukan itu adalah mendidik anak-anak pekandangan, maka hasil didikanmu akan mengalir kepada dirimu. Tapi ketika engkau mendidikkan kejahatan dalam kehidupan masyarakat pekandangan, maka itu juga akan mengalir. Lho makane gawe ya bekas sing rada bagus wa. Lho kenapa? Karena bekas itu bukan hanya untuk dirimu tapi juga termasuk untuk anak cucumu. Kebaikannya sampian akan membekas dalam kehidupan anak putu, termasuk kejahatannya sampian bakal ketempelan dengan anak putu. Maka begitu sampean wis duwe anak wis duwe putu urip masih karepe dewek, berarti ora meman ning keturunan. Loh kenapa? Karena kena efek gua. Sok sampeane baik, sampeane akur karo sedulur, akur karo tangga, batur eman karo masyarakat. Duwe anak putu benjang bakal dieman ning masyarakat. Kenapa? Kelingan wong tuane. Tapi bakal sampian dadi wong jahat dalam kehidupan gawe rese bae anak putune sampian laka bature arep dikawinaken aja jekun manak kebuan-buan anake garong jebengene aku. Ya lah iya makane gawe ya bagus di dalam kehidupan. Kenapa? Karena itu akan berefek kepada kehidupan anak cucu kita ya. Berefek kepada anak putune. Jadi duduk kita dewek sih ngerasakan anak putune gak kegawa ya tapi ya kayak kita nih dewek ya ajakan teman-teman curiga sekalipun bapaknya ora bener mboke ora bener bokat tekan anaknya mah ora bener ya bokat anaknya mah rada bener karena bengen kan pernah kejadian lah dongengnya bong tua bengen kah anaknya garong mangkat mengpondok pesantren ya garongnya marak mengkiai-kiai titip anaknya kula iya kula mau wong ora bener wong karepe dewek tukang maling tukang garong tapi anaknya kita pengen dadi wong bener tapi yang arane manusia kiai ini gak bah yang gercuriga anakan garong mang sepetah mondok kene. Nah akhirnya kan dites ya wis nang mana sirap picet. Napa kiai dua beton nana 10 tulung bakaran ya? Mak kiai pengen mangan beton. Akhirnya puru beton gua. Beton gua apa? Wijil? Wijil nangka. Bakal wijil salak? Ya wijil salak. Wah, bumbu pribene. Iya bakal wijil nangka. Arane
ton pai beton 10 los nang bakaran. Nah akhirnya yang nurut santri sih ora. Nah, akhirnya dibakar beton ki klatak lutuk klatak lutuk. Yang wang wane gede wa. Ya rupane mah si beton ki ana sing geseng rumpang siji. Akhirnya begitu digelati mung ana sanga. Akhirnya dipasrahkan mangga jek yai iki je betone. Cinang jana sanga empu jek yai siji ne menti. Dot ngati. Iya jamaning duit sirak. Kalesan anake ngar beton dicolong sirak. Iya baru geseng iya wong kan mesti curiga ngono kinti. Akhirnya batur-batur mah pada diburu kikin mah beli diburuk. Wis sudah sira majangan suwa bae kiai jaya kula ko jaya pengen diburuk ya wis kotak buruk ki tepai jam pine apa jek kiai ki cek diwaca napa beton 10 dibakar ilang siji kari sanga wis ya jiwiridane kuwon beton 10 dibakar ilang siji kari sanga sadina dina wa beton 10 dibakar ilang siji kari sanga beton 10 dibakar ilang siji kari sanga beton 10 dibakar ilang siji kari hari sama tutugakon lawas lawas ya harus pegawiannya yang empani ayam ngurusi wedus tapi bidane beli pegot pegot beton 10 hilang siji hari sama beton 10 dibakar hilang siji hari sama lawas tahunan keguru ningkono akhirnya salah sawijining dina kiai mau arep mangkat lumah kaji kiri arep mangkat lumah haji kabeh santri dikumpulakon santri kumpul napa wa kiai ki alhamdulillah oli barokah arepan mangkat lumah haji jadi tunggu pondok yen openana sing bener urusan sing bener sampai tekan kiai balik maning ning pondok kabeh santri diomongi kabeh kecuali bocah mau ora diundang wa. Diumbarna mae nah, kada anake garong cerna belah kan mah ya akhirnya mah kiai negrata ya ari santri kabeh mah pada weruh iki sing bakar beton ki bulak balik kiai kita ki jemendi iya ngeleng ning pawon laka iya kan ngelengin akhirnya takon 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 diwale beli weruh ta apa wa kiai ku mangkat lima kaji. Ya jora dipai weru nangis wa ya Allah salah apa dosa apa kabeh santri pada weru kiai mangkat lunga haji kita ditinggal tinggalaken bismillahirrahmanirrahim ya Allah beton 10 dibakar ilang siji kari sana beton 10 dibakar ilang siji kari kari sana bari ngunduk kelapa manek ngwiwitan kelapa beleng mancung kelapa ikuti deleng mancung kelapa baring waca beton 10 ilang siji kari sanga dipetel katone perahu wah akhirnya bocah mau kiai aja kaget insun rawuh nyusul panjenengan ya wayang maning dikama iya akhirnya mancung kelapa tempelah kening laut cap dipancap musab bismillahirrahmanirrahim beton 10 dibakar ilang siji kari sanga la haula wala quwata illa billah iki mancung kelapa iwa langsung salah mangkat wa nah iya kiai ne iya masih ning prau bengen melungak aji kunung pake prau wa sekian gelis-gelis ada makannya kaji bengen mah teruji ke kajiannya wah ini kayak kaji sekian ya iya lo kaji lah bakal kaji bengen ya bener-bener wah bukan aja wong sugi lo kenapa? Karena wong bengen sugi ya ini bisa lo gak kaji lo kenang apa? Ya harap numpak apa? Bakal wong bengen wong lo gak kaji ku rata-rata nih wis duwe ilmu arane ajian bumi segandu lep celang Mekah kiwa makanya ke kaji ini dihormati beli kaya kaji iya ya iya bakal korupsi ini kakin bari rada bersih ya lo gak kaji sekian mah lelah kaji pengen wah kaji pengen ya bener-bener kaji ini ya nah iya makanya sampean sekian ya jendelang kaji ini maka degake kaji sekian orang ya yuk kaji pengen wah bener-bener teruji kenapa karena numpaknya numpak
Prau. Antara selamat dan tidak selamat. 40 dina, 40 bengi perjalanannya baik. Misalkan seminggu lu gak haji balik maning tekan rumah. Iya, jadi umroh setengah piknik sekian. Nah, hubungan mau bener-bener. Ya, karena pengen ke parak nih Gusti. Allah, makan yang tanah Jawa kiana. Tempat-tempat kaji. Maksudnya tempat kaji, ku dudukan gua tempat lu gak haji. Onang ujung kulon, kenana ora. Ya, mancing menggua sang yang siro. Lu gak kajinya ku nikono. Nikono ku duduk tempat lu gak kaji. Lata, lamun sekian gak kabi iha kunku. Sedurung memang kat mengmeka ku dilatih dikit kin toape ning kene kin sa ini ning kene kin melayu-melayu ning kene makanya ning Banten anang ujung kulo ning wilayah mene anak Bromo ning Cirebon ning di jekang wilayah Gunung Cerme mun mau bocah sekine ndoran wis cukup lu gak kajine ning kono ini kebapetuan ira pangkodone itu tempat pelatihan wong bengen wong ngarepan mangkat lu gak haji kin wukufe ning kene wiridane mengkenen kin sa ini mengkenen kin toape mengkenen dilatih ya, makanya persis tempatnya Gunung Cerme anawa nganjak ndhuwur kok anak-anak akhirnya wongnya pada lu gak kaji ning kono ya ora dadi ya sih ngaran lu gak kaji ku yang ning Mekah loh kenapa jakang ning Mekah ya karena sebengene awalnya mengkonon sengawi jamane Nabi Allah Adam alaihi salam loh Ibrahim jakang Ibrahim memenek nawa pertama kali anak umah ning tanah Arab ku umay Adam alaihi salam sendiri jakang sing ayat ya Allah subhanahu wa ta'ala jelas menyatakan inna awalu baitin wudi'ah lalladhi dibakah awal-awalnya umah digawe iku sing ana ning bakah umay siapa umay Nabi Adam tapi sing bangun Ka'bah kan Ibrahim delengen ayate wa id yarfa yarfa kunjukaken berarti ning sore wisana dasare siapa umay Nabi Adam. Kenapa Ibrahim gulati umay Nabi Adam ya karena mau menusa wis pada geger bae tukaran bae akhirnya diilingaken ning Nabi Ibrahim aja pada tukaran kader kita ki pada anak putune Nabi Adam celetok Adam siapa ayo meruwika sirane nah, akhirnya Nabi Ibrahim gulati kuburane Nabi Adam begitu ketemu kini kene kuburane Nabi Adam kita kitulunane wong kian akhirnya gruduk pada marak KB sebagai apa? Sebagai bentuk kulak lan panjenengan sami mengakui manusia pertama dalam kehidupan dunia dan itu pada akhirnya disyariatkan menjadi rukun Islam yang kelima. Nah iya sebagai apa? Sebagai penjagaan sejarah yang kita ki anak putune wong siji masih ditekani kan masih dijaga masih diurusi maksudnya betapa Islam itu sangat peduli dengan peninggalan sejarah bareng kita ninggene ana wong bangun kebuyutan di kapir-kapiraken ya kan kacau jadi deh yang ning kanane kanjeng Nabi mensyariatkan nendeke Nabi Adam ya kan ibadah yang paling tua ya haji wa nendeke Nabi Adam anak apa jangan bakal nendeke Nabi Adam tawaf loh ning zaman Ibrahim anak arane sa'i wukufe nendeke Nabi Adam termasuk mabit ning Mina kenapa? Karena pada waktu pencarian Nabi Adam gulati ibu Hawa begitu ketemu Adam jaluk pangapura ning Gusti Allah didawi ning Jibril dam sira bisa dipangapura nalikane gelem tawaf pilih Jibril kita toati kok kita usul Gusti Allah akhirnya dipayuru Jibril ukuran suarga ki gula tanah tengah mendi akhirnya kan Jibril mengukur suarga kan ki cengkemplang ay kemplang man kaya raksa bumi bah iya raksa bumi gak wani kemplang ora nah Jibril mengukur suarga ya dengan cara Jibril ngalore semene ngidule semene wetane semene segi empat tarik garis lurusnya terus tudunakan garis lurus kun mengalam dunia begitu tarik garis lurus beriku ninggangnya ki anane ning Mekah garis lurusnya ki lamun ninggang waktu Jibril lari garis lurus olienin pekandangan gak beli ado di kelunga kaji ki iya ya mengguna olienin ning Mekah digawe yang kono kidam gawe nening
kene akhirnya dibangun omahe Nabi Adam. Terus akhirnya toah muteri umahe. Makanya wong Jawa karena beli kuat mengmana akhirnya idernaga ning umahe dewek bari nyangking-nyangking banyu ka. Ya kan? Lah iya. Ya tolit doang iku endeke Nabi Allah Adam. Ya kan termasuk mabit ning Mina ngelelengan pegel jalan-jalan karo ibu Hawa akhirnya geleta. Awal pertama kali turu bareng Nabi Adam dipisah ning alam dunia ning di ya ning Mina. Maka DKB jamaah haji begitu tekang Mina kudu turu bareng ning di kan ning kaya Mina kuat turu bareng. Turu bareng iku Nabi Adam. Kita jamaah haji ini mabit nih Mina, ya kan? Nah iya, ya Ibrahim. Nah Ibrahim pada waktu balang jumroh apa peristiwa ketika digoda nih setan kan diserawat tiga kali. Kenapa tiga kali ya singawit ganggu Ibrahim? Ora keganggu yang goda Ismail, ora kegoda. Mau nendorakan ceritanya kah? Iya kan? Didawui Ibrahim. Kita njaluk pengorbanan yang saliramu. Nah, anak Ira kan pertama korbanakan kanggo kanggo kita. Gusti, kinki paling disayangi. Ora Ibrahim. Akhirnya kanda karo anak tenang kita mau bengingin ti Gusti Allah ngongkon nyembeli awak. Awak Ira, Ismail yang bocah nurut ya mangga. Hari perintahe Gusti. Gusti Allah, kan iblis kan beli terima. Ibrahim, lah anak mungis iraki. Anak kan madok, masa kudu disembelih? Yang Ibrahim, Nabi ora katon iblis, cak watu, ajar ndas iblis. Bah! Nah, yuk ini, laporan bose. Primen, gagal son, ora. Iya, laporan gagal. Ya wis aja bapane, siapa anake? Begitu tekang Ismail, il. Siraku gelem indane disembelih bapane iraku. Ya wis priwen siji om. Iya ya kan om ora masih cilik kan ini Ismail iki. Iya ya iblis kan wis tuwa ora. Iya ya lamun ngundang wong berarti wong kene berarti om kan ngundange ora. Iya om iblis. Iya ya kamu mau disembelih. Kalau memang ini adalah perintah Allah aku akan suka terima. Ya tapi jengsung sorat tapi yang nukar bedewek ada maning. Layu maning lapor apa gagal maning bos yora lamun film mucil memohon nolah ini tiga kali gagal maka jumroe balang watu neping ping telu lambang nyerawati setan nyerawati iblis barang sekian sing lunga kajini iblis maning ya iblis nyerawati iblis dadi ne beli kena-kena. Iya ya jangan mudik turun berangkat ini lagi cerita lunga kaji. Iya. Oh. Ya. Jadi wong bengen lunga kaji ini numpak kapal. Jadi haji itu ibadah kan paling tua. Jadi ning Arab dewek, Islam dewek selalu menjaga tapak sejarah di dalam kehidupan bukti ini. Masih anak abeh wa makome Nabi Adam masih anak makome Ibrahim masih anak tempatnya Nabi Ismail senajana para Ka'bah malah dibangun ya diarani Khijir Ismail tempatnya Bapak Adam karo Ibu Hawa pertama kali bertemu di sebuah gunung kang arane Jabal Rahmah masih ditekani ning anak putu tempatnya emboke Ismail gulati banyu antara dua bukit Sofa Marwa sekian masih anda ning kanane diurusi ning kenene dibubrakti. Iya kan revitalisasi kita dandani maning gedung-gedung Belanda ya dandan tekel ya aja dibuangi unma tekel ilang bu mendi yang barangnya larang aja maning pun tekel keramik-keramik keraton ilang kabe ternyata lu kenapa bayangin mbak keramik semene regane mobil siji sing di wong beli ngecel ngeduli keramik mengkonon lu kenal ya barang-barang tua. Nah iya lu ya kaya-kaya mak pacute kiper mana aku semua lamun ketemu kan ada si ngebul maning kon enek
Ya iya makanya dikuburiku. Ya kenapa? Ya karena harus doyan duit kabeh, Pak. Lagi sing nekak kena duit dianggar pada hilang jening cerbon dianak akan panjang jimat tadi ini uang pada teka pengen dalam yang jimat yang kerja dolit akhirnya prakat KB kita tidak punya bukti sejarah di dalam kehidupan mengindramayu subhanallah bapak urusan tua itu asli ini. Cuman pernyata, ternyata catatan sejarah kan dimulai dari Wiralodra ulun di Wiralodra karo permana kusuma ulun di Wiralodra karo ki sidum ulun di Wiralodra karo ki kecik ulun dua yakeh ku ada dini ya cuman ya itulah sejarah dalam kehidupan ya sehingga ada pahlawan-pahlawan sing hebat ya alhamdulillah Suta Jaya begitu wayai pameran peringatan hari jadi yalah kesing ziarah kita masuk pemdane sok iya kan. Iya mengsuta beli mengwira permoda beli apa maning kuburannya bagus rui mangsa ketemu iku loh kenapa? Karena pembabat sejarah Indramayu ya rombongannya ke permana kusuma jepok angrum bahkan ngamukin agar ruting pada waktu kun siapa sih nanggulangi? Ya si nanggulangi wong Dramayu pekandangan suta si mencelak mana karena bapaknya wis tua ora dong apa wayae bapak wisora kuat ngakone saliramu kang kutu mangkat mana loh kenapa lu karena ya Allah wan yang geser bonek wis kayak gerandir wak ya lu kenapa karena kun kutu tuh keris biasa masalah emak ula kan dicandak neng Nabi Khidir diredem didadakakan keris itu mustahil gak ada wacan maning Qur'annya apa ada jangan di dalam Al-Qur'an ya anak lu siapa tongkatnya Nabi Musa aku bisa jadi ula ula yang nyelodor dicandak nih Nabi Musa jadi apa jadi ula jadi zamannya Nabi Musa terus ini zaman main akan yake wah contohnya aku misalkan ya bakal ilmu durung tutup aja lancang wong aku lah iya ulat candak tadi keris titipa kening santrine siapa santrine Nabi Khidir Syekh Syarif Hidayah Allah cek titip ke keris ya akhirnya yang wali wawang percaya karo Gusti usora teman-teman ngurusi akhirnya keris ngamprak ngelegi wong ya corona bisa ngikannya kemana iya dah akhirnya akhirnya enggak uang tunggu gedong jimat tewas akhirnya mangkat pemuda penerus bangsa saking tanah Indramayu jagan gedong jimat kan diledek siramaning bocan nom pangeran kuneng kukuneng sakti mandra guna totosan yang bujana kulit begitu esok ya dan sinang katil suta dia yakin kono maning sih masih nom nang emang umure ya suta mah pede banget Dramayu wah saya sampai segini ngomong Dramayu arep kalah menang ngelawan dikit terutama nih ya kalah mau belakang no, ya salah aja kalah gas gue dikit tuh lah ya yang Jakarta nanti gue Dramayu ya mah konon wah ngancil ada pun beli kuat ya mundur putek temen ya usah aja kalah gas gue dikit tuh suta ya maju ya mau ngurus suta mah asli wah ya asli kuat ya kan sengkelang keris ya kira akhirnya tunggu gedong jimat ya bocen nom tunggu pegel temen kletak beturu ora nah iya akhirnya kene dongol kene dongol bohong sandiwara mah gulet kini bari rame cerita ka tapi ya as begawian ya bari rame ya padahal iya padahal yang kinki demenan bengen kinki sekober kalau nagarunti nagarunti kan layung suci maganda ya kan dah iya lah kober lah kober beda maning ya yang kau bakal cerita kober yang ngundang maning sejen urusan netin mah dah iya ya kenapa karena pusaka pekandangan ku sekober dudu setan kober bakal setan kober wong Madura sing kawin karo pamecutan kondene ya sejen jalur ceritane wah ya ada pun pengen cerita kober undang maning ora sejatine suta di siapa sejen maning urusane ya jadi saya bajakan Nyimas Ayu Dewi Layung Suci
maganda akhirnya tekan kono ya ahiprok aja dipangan anaknya kita kinti akhirnya butuh suta mungkin selap ning orang kakuan kini ya selap maning dan cerita CLBK inti iya cerita lama belum kelar kah ya akhirnya begitu praga tunggu gedung jimat yang ngarane bocan nom ora titen ningin deke wong tuaku waya diembenakan di jesuta deke silane ke akhirnya padu kere bae ya kan kober meneng ning tanah istana nagaruti digawa ning suta waya tekan rumah kan biamuk sini lagi apa-apaan kerisnya sapa digawa menek ke iya kan jare bapaknya ima dudu yang seorang suta orang bocah sekian bakal ndak ke bapaknya ku kelalen hari bapak mana tetukuan gogol apa sih ngilang-ngilang akan pianake ilokeke iya ya termasuk warisan sawah ke sini untuk siapa ya anak kutune iya sih ngawit bengen model kayak kononku iya kan akhirnya kan disirah kepingin keriski dari berarti aja balik bintana dermayu sedurungnya keriskuan ketemu kecak mangkat ya bisa ngoni wah gue wijilan ki ora anak walu anak bonteng anak apa maka nah akhirnya kan celak beli mana mandek ning wilayah Gebang sebelah kiri iya bak sebelah tangan Suta Wijaya sejenak ning gini anak Suta Jaya anak Suta Wijaya bakal Suta Wijaya losari kone ceritanya ki iya bakal kini mas Suta Jaya kagelar Arya Kebon ini negara tinggi ruwet di termayunnya ki cebu gangrum biki yang urusannya akhirnya kawa ning sapinggiren ngelaut wilayah Tegur Camplungakan kono ngure ya uwa kang gede mau bentuk salah sawijine lir kaya dene sumur kang benjang kajeneng sumur tiris ya kaya makin ki iya jadi wong lu gak kaji balik kan wong lu gak kaji kan di durung praga torak kena beton 10 eka ya iya jika mah serius banget kak ya iya jadi wadi begitu lu gak kaji kiai ini iki kiai ini durung tekan kana iki bocah wis tekan kana begitu bladus kiai ini arep mancing nah ning wilayah kapal batas sing nyambut santri ini assalamualaikum kiai alhamdulillah salaman diambung tangannya dong kiai ini ki si numpak kapenang anu je kiai numpak mancung kelapa kok bisa alhamdulillah je kiai kita dipayamalan sampeyan ka amalan apa ya ana bismillahirrahmanirrahim beton 10 dibakar hilang siji kari la haula wala quwata illa billah oh Allah mah dia ini lah iya kenapa yakin bisa kinuruten santri makanya aja ilok curiga dikit karo wongko nganane meyak kadang-kadang menusa ku nembe gawe bagus sedina rong dina keprangsane wis lawas iya serupa cacakan nembe sedekah be seminggu nganggep wong sugi ku medit dika sama bagian larat ke sedekah baik kita mana yatimnya anak fakir miskin nyakun mau bagian sugi ku medit padahal dah seminggu dewek ke sedekah ya 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 itulah kecenderungan manusia terlalu curiga dengan orang lain menganggap dirinya itu paling bersih ya kan dewe ke daun tahajud ben delenggong turu bae terus merengkel bae bocah turu bae kayak batang siraku padahal menembe seminggu dan minggu mau ke batang dewek ini ya dah iya ya maksudnya dia dewek bahkan ini Islam subhanallah wa. Ya turu kucekan bakal belajar ilmu usulul fikmah turu juga bermanfaat apa saja manfaatnya turu karena manfaatnya turu iku ninggalakan dugem ninggalakan maksiat ninggalakan rerasan maksudnya bakal turu bisa rerasan beli berarti terhindar dari dosa beli bakal hindari dosa ku ganjaran beli itu ruwa bae wak ke ganjarannya wak makanya kalau pengen jadi wali ku jalurnya macam-macam wah ada wali sing paham cepat
takon Gusti Allah, ya Allah, siapa saingannya kita sing ibadahnya kayak kita todokaken Gusti Allah, siapa jika ya kudu ngiringan ira napa sing turu bae kudu sakit iya lo masa kita sing tahajud bae kalah karo wong sing turu bae tangekaken. Nah kenapa? Karena kun mawis yakin kita ki Rahman Rahim dan dibelipati wedi sira sih nemen-nemenan ibadah apa bener-bener wedi ning kita kita nek kejem apa ya. Ya iya mana wali kenapa bisa jadi wali karena bakal sembahyang ning guri bae yakin mas cerita ba duduk patwa duduk ki karena ini jarak angasan wakidim ke sembahyang baru jadi wali mengguri be saking males asli ini tiga makin ki ya kenapa kita jadi wali sembahyang yang mengguri be karena dirinya ngerasa isin ngerasa wirang ya Allah kita kader wong kaya kaya kenen sembahyang renja-renja metuning arah ya riangnya siapa karena isin nih Gusti ketika keningguri kan karena kariba itu kan nah iya udah makannya ya jangan pernah menganggap orang lain itu lebih rendah daripada daripada kita apa maning dalam suguan dia tek-tek dibuang ya Allah akhlaki adabi ditaruh ningen di bangsa Indonesia bukan bangsa yang seperti itu kita hargai kita hormati itu keyakinan mereka adapun kamu tidak yakin ya udah ajak kakin omong hormati ya un mana saja dibuangin bari apa gen serong saja deh kita bakal beli kampung ukurannya ke nah iya ana wong naro saja ya kan nama konon kena ngapa bengen ana bubur abang bubur putih ya sawah disuguikin sambetane kudu ditahu ya bengen kan laka orea laka pupuk sebagai bentuk pupuknya maka ditaruh bubur supaya menjadi jamur ya jamur apa yang dibutuhkan oleh tanah kebanyakan itu adalah jamur trichoderma. Ya bagaimana menciptakannya ya sudah jangan menciptakan sekarang sudah muncul obat sing lagi rame ya anaknya Papi Aas dagangan arane eco farming yoana wa segala sesuatu ne nah, makanya jangan pernah merasa lebih hebat daripada daripada orang orang lain yang wali ku jalurnya macam-macam mana sing jalur kesolehan mana sing turuk baik ya iya Al-Bustami kan jebak gara-gara todokakan Gusti Allah siapa wali sing bisa nyaingi kita Gusti ternyata begitu ditodokakan ngembule karo bocah mampok ini wali capa apa kayak gini kembal kembule karo bocah mampok ya iya yang bagian ngembule bocah karo bocah mampok yang wali enggak kenapa kita wis ngislamakan separo sing bocah mampok separo ya cegari tugas ira tahun dulu ngop yang hari-hari ketemu ku wali mah ya ketemu wah bisa mau kontak-kontak kan sing jero bagian beli duwe nomor HP kah ya iya ada kontak kontak batin jadi wah wali mah sudah bisa menguasai berbagai macam gelombang wah ya kita kan dawur gelombang HP bae ora pencet tetap selara kirim nembe sing bengen wah kin apa sing dikirim dawur tulisan suara video paku bengen mati anjing nang weteng ilmu ne wong sekin ya durung sepira dau software sing dikirim wong pengen hardware dikirim wah ngweteng ketemu metu kawat iki ya lah iya masa kabel bisa dianci nang jero weteng wah ya kan nang ora berubah di kamu ya iya tukang rias wae di rongsen staples sing jero ne pimpin mancinya kin nah ya ana iya namakane ya selalu ada hal-hal yang mustahil yang kadang-kadang belum nyampe ilmunya kita tekan kono mung cangkem mewis lancang ya kan makannya aja lancang apa maning ning jagat dermayu wa. Sing Islam duduh hanya menusa siluman manjing ajaran agama Islam kebo be sujud ning kene bawa ya dikabli sujud ya kalah karo kebo tadi nih ya iya kenapa? Karena kita harus pikiran dunia bengen bapak tua kula bakal kanda dunia aku penggoblok-gobloknya manusia aku manusia sih ngandakakan dunia apa sih sun mak? Iya ini kononnya baju ngandakakan sih duduin dek loh maksudnya
wis lek bae ndeleng tangga duwe mobil, kan pikiran perpanjangnya pira, mobil res 4.300.000 sekali memperpanjang, sepione pira, ganti oli pira. Ini ke siapa dipikirakan? Wong bener ta wong edan jinti? Ayo wong edan men. Ya terus salam dunia ki ndak ke siapa? Ndak Gusti? Terus dipikirakan edan beli kita. Oh ya paingan geli sedan ya kita. Nah makanya apa yang paling berharga di dalam kehidupan adalah dongane kula lan panjenengan sami kanggo wong tua maring Allah Subhanahu wa taala. Kan dawuh Ibnu Taimiyah. Apa kang manfaat ing mayit? Ya inal mayit yantafi'u bidu'a wa tilawatil Quran kama yantafi'u ba'dul ibadah. Kaya dene manfaate ibadah-ibadah sejene utamane ya bakal utama sedekah wa nomor satu mah kanggo wong ninggal gitu. Oh, mebisa aja kan lah mengapa tidak? Buktine lunga kaji wong tua durung lunga kaji bisa beli dikajiaken. Bisa? Kenapa dikajiaken bisa disedekahi bisa? Ini bari rada cerdas apa bakal kaji mana duite konon. Kalau dikajiaken bisa. Kenapa sedekah kanggo wong tuane kita? Ya bisa. Lah bagusnya sedekah. Sedekahnya apa? Ya aja tanggung-tanggung sampean sing sugih. Tanah yang ada di lapangan, tanah yang ada di medan, bila perlu bayari rabe. Lu supaya apa? Supaya terbentuk komunitas santri. Gawe tajuk, gawe tajuk, gawe tajuk. Aja sampai tanah ning medan ki digawe diskotik. Mohon sedekah ya maksudnya ululuan menciptakan lingkungan baka wisdadi lingkungan santri kemaksiatan teh angel manjinge tapi baka wisdadi lingkungan maksiat kesantriannya rada kengelan manjinge. Contoh ya kan, contoh Gunung Jati kan wisdadi komunitas santri ya kan, wong dagangannya menyan, wong dagangannya tasbih, kupluk kan angel dan dagangan miras itu ya kan. Kenapa? Karena sudah terbentuk komunitas santri. Pada baik wani pinggiran celeng, wis dadi kabeh kan diskotike. Serok dagangan tas bening kono, ya beli tadi. Ya kenapa? Karena sudah terbentuk komunitasnya. Makanya apa yang harus kita lakukan adalah buru-buru menciptakan sebuah komunitas. Salate ialah menduwe ka duite bayaran tanah-tanah sing ana ning medan. Lah sebagai apa? Ya sebagai bentuk mau. Wa naktubu ma qaddamu wa asarohum kone ini bekasnya kita tanah kita didadekakan pesantren, tanah kita didadekakan madrasah, sehingga pekandangan nanti terbentuk menjadi komunitas santri. Ketika sudah terbentuk menjadi komunitas santri, maka komunitas yang lainnya akan susah masuk ke wilayah kita. Jadi ya utamanya masa dekah wa. ya bakal harus beli dua aja kan sedekah ya harus kari sing ake dedok dedonga yang tapi ulil lil mayit ya, maka nekulak lan panjenengan sami dalu sapuniki ngelingaken ning awake kulak lan panjenengan sami muga-mugia kulak lan panjenengan sami ki termasuk dados anak-anak kang soleh. Amin ya rabbal. Meneng aja terus-terus ana jame dewek-dewek kaderga. Terus-terus sampean maka dari ngerongok akan sing jerit-jerit kita ya. Iya tapi kan burung beraga dia kan sengaja orang tak beragatakan kita mah tak pancing kinki. Nah iya konenya suta ki siapa, suta ki sejati di siapa, anaknya siapa, turunan sing ngerti kan kok anak cerita maning wah. Ana jejen maning kin ki suta ya jalur dewek konen ora mau ke permana kusuma jalur dewek konenya sekobre ya jalur. Lalu ya ke jalur ya. Jadi bakal pengen perangkat yang kau ngundang maning gawe acara maning yang sakane laris gunang makanan wah kita mah gawe penasaran bening wong piora ya alhamdulillah. Tapi tujuan awal dan utamanya yuk kulak lan panjenengan sami balik maning mengdalane Allah Subhanahu wa ta'ala supados kulak lan panjenengan sami bener-bener ngagem gelar dados anak-anak kang soleh. Amin ya rabbal alamin. Kin mas sampean terus-terusan beli-belia kita marpan wisan kin kiora ya
Iya, dados saking awal sampai tekang akhir bilih wonten kelepatan atanapi kekurangan saking ungkapan kula. Jare bahasane wong ngomong mah kupat pirang-pirang kupat, beli nyusul kupate wong Jagapura. Bokat kula wonten salah lendepat, kula nyuwun den pangapura nggih. Sekalian dong ngakin nggih. Yo monggo kula lan panjenengan sami sareng-sareng nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati wa ahli baitihi syukru lillahi lahumul fatiha. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم حضرة جميع أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها في بر وبحر وجبال وديد سلطان الأولياء بغداد الشيخ عبد القادر الجيلاني والحضرة الشيخ شريف هداية الله كنجم السلطان المحمود الذي دفن في أسدان الله جبوك أمر ملوك سلطان Hadrat Ganda Sari Hadrat Jamiah Sesepuh Kandangan Saya Syaulillahi Lahumul Fatihah. Iyaka na'budu Iyaka nasta'in Ahdina Surat Assalamualaikum ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radallahu ta'ala ngulu sahabat rasulil ajman walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'am yukafi mazidah ya rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina Allahumma nawwir qulubana binuril Qur'an kama nawwartal arda binuri syamsika wa qamarika abadan abada Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. هذا دعونا كما مرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر وببركة الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.